بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari Sabtu pagi, hari Sabtu di Masjid Darun Naim di Blok Kajaing Sukhirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat dan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Dan pagi hari ini kita masuk di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagai ilmu pengetahuan kepada kita sekalian. Ayat yang akan dibaca pagi hari ini iaitunya ayat 30 dalam suratul Baqarah. Nah, kita ngaji pagi hari ini tiga pelajaran, iaitu pelajaran qiraat, pelajaran hadis dan pelajaran fiqh. Nah, dalam masa lebih kurang sejam lebih-lebih, mudah-mudahan Allah Taala mencucuri rahmat kepada kita sekalian. Ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Kita pergi sesuai dah. Ingatlah ketika Rabbmu, ini nanti kita terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Nah, Tuhan kata lagu mana waktu tu? Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di bumi. Mereka bertanya. Siapa bertanya? Malaikat. Jadi Allah Ta'ala royak lagu tu ke malaikat. Malaikat tanya Allah dengan sebab ia tak tahu, katanya, apa boleh Allah nak buat jenis manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Maknanya berbunuh-bunuhan. Saya dah tengok dalam tafsir, katanya malaikat dia bukan lawan Tuhan dah, tapi dia tanya tu soalan dengan sebab dia syok dan seka, katanya, apa lagi Tuhan nak buat jenis manusia atau muka bumi? Padahal waktu tu tubuh ada pun tak ada lagi. Allah royak saja, katanya, hei malaikat, aku nak buat. Malaikat royak kepada Allah, maknanya, wahai Allah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tak pandai lagi kah? Ha, gitulah. Kami ni siye malah duk tasbih, duk puji, duk semaya, duk zikir kepada mu. Tak pandai lagi kah? Tuhan pun jawab, Tuhan berfirman. Allah jawab macam mana? Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Maknanya, hei malaikat, hak mung tahu tu sekadar tu ya. Tapi hak aku lebih tahunya, hikmat ada banyak. Kejadian ni bukan sekadar hak mung duk pehe
nak menumpah darah, nak berdeh, nak pake, nak gotu, nak gani, dah. Adanya di kalangan hamba-hamba aku yang mana dalam tafsir Ibnu Katsir royak katanya, apabila Allah Ta'ala tanya lagu tu royak kepada malaikat, Allah pun royak, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu, hai malaikat. Gapo tu dia terjemuh, saya terjemuh jadi bahasa Arab lalu dah. Dia tulis dalam al-kitab Al-Misbahul Munir, rekasa tafsir Ibn Kathir. Dia katanya, sesungguhnya aku lebih tahu maslahat yang lebih jelas dalam kejadian jenis manusia ni daripada kejahatan. Maknanya hak mung duk sebut, hei malaikat, katanya manusia ni akan tumpah darah, akan buat maksiat gotu goni gotu goni. Tuhan pun royak, sesungguhnya aku akan jadikan manusia ni adanya hak jadi nabi, jadi rasul, orang yang betul benar di dalam hidup dia, orang mati syahid, orang soleh, hamba-hamba yang juruh yang baik, orang yang zuhud, tak ada terikat hati dengan manusia, orang hak jadi wali-wali yang baik, orang yang rapat diri dia dengan Allah. Ada di kalangan manusia ni ulama-ulama yang sentiasa mengerja kebaikan, orang yang khusyuk, orang yang kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi orang hono ikut para rasul. Maka hak jelas-jelas nak ayat katanya bukan manusia ni jahat belaka. Ada manusia hak baik. Ada di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ni hadis yang masyhur bila kita dengar, iaitu nya malaikat apabila dia bawa amalan manusia, maka Allah pun tanya, "Hei malaikat." Ni kita nak hari ni duduk dalam hadis ni. "Hei malaikat, bagaimana kau mung tulis amalan manusia ketika munggi dan mungklik membecek dengan pok-pok dia?" Lalu itulah, ini nak baca hadis dah. Allah sebenarnya yang lebih tahu. Tapi dia tanya lagi malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Subuh, kita semaya subuh, malaikat yang mari masa tu, dia tengok mula-mula kita duduk semaya, dia tulis dalam buku, buka pat tulis lalu dah, oh dah Allah dia tengok semaya, maknak dia tengok semaya. Lepas dia tu dia baca Quran, lepas dia tu dia zikir, lepas dia tu dia tubik ke kerja, dia gotu, dia wak gotu, wak gotu, dia kecek gotu, kecek gotu. Nah, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Malaikat pun royak kepada Allah, kami tinggal, maknanya tekoh nak becek dengan manusia tadi pun dia duduk tengah-tengah semaya juga. Iaitu apa? Semaya asar. Kalau dia mula-mula dalam buk semaya subuh, bawa nak akhir dalam buk hak tengah hari tu, manusia pun duduk tengah-tengah semaya. Ni nak royak katanya malaikat duduk gila wain dia, tugas dia gimari gimari, siyai malai siyai malai. Orang tu hak manusia juruh-juruh baik-baik, dia semaya sama waktu subuh, dia semaya waktu asar, dia semaya. Alhamdulillah. Ni nak ayat katanya malaikat. Tak, itulah Nabi royak di dalam satu hadis, yurfa'u ilaihi amalul layli qablan nahar wa amalun nahari qablan layl.
Nabi katanya diangkatkan amalan hak waktu malam kepada Allah Taala sebelum siang hari. Maknanya hak kita dok buat amalan malam kita tu belum pada subuh ataupun waktu subuh sudah dah habis dah. Hak malam. Malaikat pun katuk buk wi kepada Allah. Lepas tu malaikat hak tengah hari pula. Mari mula dok nulis nulis nulis. Akak juga, wak naik juga amalan hak tengah hari sebelum daripada maghrib. Tu nak ayat katanya kita dengan malaikat, kita dengan Allah ni rapat sokmu. Itulah nah, insyaAllah kita hak ngaji ayat ni gambar dah. Dan ingatlah bahawa hak malaikat tanya Allah Ta'ala, hey Allah, apalah nak buat manusia lagi, padahal kami ni selalunya bertasbih memuji Allah, tak padai lagi ke? Tuhan pun jawab, aku lebih tahu gapo hok mung tak tahu, hei malaikat. Ha ni dah. Hok malaikat tak tahu, iaitu nya bukan semua manusia jahat, kafir, munafik. Tapi ada di kalangan manusia orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang jujur. Nah, alhamdulillah. Allah banyak lagi di sini. Ayat seterusnya. Bila Allah Ta'ala buat malaikat ataupun buat manusia ni tak? Duduk di atas muka bumi, Masya Allah. Allah bukan buat semata-mata sia-sia manusia dengan tidak ada berfaedah. Allah ayat dalam ayat yang lain, setelah Allah buat dah malaikat, buatnya manusia, buat semua makhluk, dan manusia ni dah sebagai hak terakhir sekali hak Allah Ta'ala buat. Allah pun ayat kelebihan malaikat yang dia bagi, iaitunya wa'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal-ardh wa'a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ha, ni ayat ni maknanya ketika sudah pun kejadian ada sudah sempurna. Saya rekah biasanya orang tahu belaka cerita ni. Allah wayak kepada malaikat suruh ambil tanuh di muka bumi ni banyak-banyak jenis. Di dalam tafsir mengatakan bahawa Allah suruh malaikat ambil 7 jenis tanah. Sebab itulah kulit manusia ni dia ada 7 kulit. Ada putih, ada hitam, ada kelabu, ada merah. Ha, tu. Ada belaka dah. Ni ulama pakat sepakat. Royak katanya manusia 7 kulit. Warna dia. Maka dia ambil tanah. Gi buat gemage, maknanya orang sore pasal duduk tidur buat daripada kaki sampai kepala duduk gitu. Syaitan ni mari tengok hari-hari tengok apa nama ni. Syaitan yang tak tahu lagi katanya ni adalah manusia yang Allah akan letaknya di muka bumi. Sebab itulah manusia ni dibuat daripada tanah. Ia kena duduk di atas tanah. Tapi Allah Ta'ala tak buka rahsia pada zaman itu kepada siapa-siapa.
tubuh Nabi Adam ni duduk, ada sengoh riwayat katanya 40 tahun duduk gitu. Malaikat pun tak ada tanya Tuhan bila Tuhan nak hidup, buat lama orang ni. Syaitan pun duduk samrul masuk dalam tubuh Adam ni, pergi tengok apa situ sini apa ni, bila nak hidup, bila siapa masuk. Ha, tu bila siapa masuk itulah Allah Ta'ala pun tiup ruh. Bukan arti ruh tu daripada Allah Ta'ala, tapi dia tiup ruh khuh masuk piup duk di dalam tubuh Adam alaihissalam. Maka Adam pun celak mata. Tu bila celak mata khabar itulah ada peristiwa-peristiwa yang goyak katanya Nabi Adam mula-mula bangun ni dia bersih. Ada belakang ada goyak katanya dia sebut alhamdulillah, adanya puji Allah dan sebagainya. Ni adalah riwayat, beberapa riwayat. Lalu itulah Allah pun apabila bui roh masuk di dalam Nabi Adam, Nabi Adam pun mula bangun. Bila mula bangun, makhluk baru Allah pun wui istimewa lebih pada hak-hak lain. Kau malaikat dia wui pasang malaikat, kau iblis dia wui pasang iblis, kepada jin pasang jin, dan hak nak wui kepada adanya yang paling mulia sekali iaitu ilmu. Ni lah yang Allah rayat wa'allama adamal asma'a kullaha. Gapa tu? Maksudnya, cuba tengok dalam Quran. Siapa ada Quran pimpinan Ar-Rahman, cuba buka. Akan segala nama benda-benda dan gunanya. Jadi ulama pakat mari duk tafsir ayat ni katanya, bahasa baru ada atas dunia ni Allah ajar dah Nabi Adam. Tapi buat mari rung anak cucu ni, bahasa tu dengan bahasa ni, dengan sebab ia begitu jauh, maka orang jadi tak pandai. Supaya kita, kalau kita tanya dia, kita pandai dok kecek bahasa Cina? Tak pandai. Bahasa Jepun? Tak pandai. Bahasa Faransik? Tak pandai. Tapi ada orang hok kecek pandai. Sebab apa? Sebab dia ngaji, dia dok gelomok, dia dok apa. Tapi zaman dulu tu Allah Ta'ala ngajar siap-siap dah kepada Adam tiap-tiap bahasa dan tiap-tiap panggilan. Saya misal mudah-mudahan eh, hok ni orang panggil gelah. Hok ni orang panggil gelah. Bakpo hok ni dia tak panggil kepala lutut. Bakpo dia tak panggil mata. Sebab Allah Ta'ala ajar siap dah kepada Nabi Adam go to goni panggil tu, guna pesan tu tiap-tiap bahasa. Jadi apabila Allah ngajar lagu tu kepada Adam, iblis pun dia mula berasa deki. Mula berasa deki. Malaikat-malaikat punya tengok, berasa pelik weh. Jenis manusia ni pisik weh. Nampak wang wai, nampak cergah. Pas sungguh Nabi Adam ni adalah orang yang cergah, yang bijak, yang pandai. Bila Allah ngajar manusia yang pertama ni iaitu nya Adam, mulianya dengan ilmu, maka sampai ke hari kiamat manusia ni dia mulia dengan ilmu. Ingat molek tu. Manusia dia mulia dengan ilmu. Lebih-lebih lagi orang dia ada ilmu, dia beramal dan bertakwa dengan ilmu hak dia ngaji, dan dia takut kepada Allah. Ha tu dah. Allah pun ngajar manusia, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu dia berfirman. Jadi Nabi Adam ni tunjuk kebolehan yang ada pada dia. Tengok ni, goni panggil, baca go tu. Malaikat berasa hege, tengok cerdiknya Allah Ta'ala pun raya. Gapa?
terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongnya yang benar. Royak kepada malaikat. Hei malaikat, hak ni panggil kepada nama ni. Malaikat ada dia. Ilmu hada ada pada dirimu, cuba meroyak kepada aku. Gapo kata? Malaikat pun duduk dia. Tak ada jawab ada. Haninglah Allah Ta'ala pun royak. Jika kamu benar-benar tahu, cuba meroyak. Malaikat itu pun menjawab. Dia kata kena. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita dah dengar sokmo dia. Ha ni. Wah wah hak pasal tok guru, babo, ustaz bila mula ngajar dia sebut hak ni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lepas dah tu apa? Innaka antal alimul hakim. Makna gapo tu? Malaikat pakat puji Allah Ta'ala, katanya maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ni nak ayat tanya malaikat, dia tawaduk, dia rendah diri, dia mengaku katanya dia tak ada ilmu. Maka kita pun lagu itulah juga. Bila kita nak mengajar, kita nak royak kepada orang, kita kena mengaku katanya kita tak ada ilmu. Ha tu. Kita pakak mari muzakarah, pakak mari duk baca hak orang-orang dulu duk buat, kita baca kepada orang zaman sekarang. Dan siapa yang Allah Ta'ala wi ilmu kepada dia, cuba-cubalah dia tulis. Ambil ilmu baru dan ilmu lama, pakak mari hipung, patung ngajar kepada orang. Ngajar-ngajar pula jangan duk kata kat orang huduh-huduh. Jangan duk maki kat orang tak leh. Royak kat orang benar hak sengoti, benar hak sebenar. Kalau dia bentuk pasang nak royak, nampak katanya kasar sekalipun, usahalah jaga percakapan jangan kasar, jangan duk maki kat orang, tapi dalam bentuk nasihat. Tu dah tu. Tanda katanya orang ngajar tu dia akal fikir waras. Cara mikir dia cerdik. Sebab dia tak kata kat orang huduh-huduh. Kata buat apa? Kita semua adalah bersaudara. Adik-beradik belaka. Bila kita ngajar, royaklah benda hak baik. Nah, jangan hidup menyapung, jangan hidup mengopak, jangan hidup kata kat orang huduh-huduh. Ha, tu gitulah. Ni malaikat dia mengaku dengan Allah Ta'ala, katanya dia ada ilmu hanya hak Allah Ta'ala ajar kepada dia. Nah, sesungguhnya engkau jualah, maknanya engkau sahajalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah lebih tahu, lebih bijak. Tengok dalam tafsir lagi dah saya baca kepada kita, Al-Mushaf Al-Jami' li al-ulum. Dia kata kan ni Allah yang bersifat mulianya al-alim. Al-alim makna apa? Yang banyak mengetahui, yang maha mengetahui. Dia kata kan ni, saya baca dalam bahasa Arab, duk di mukonne ni Quran, ni Quran besar. Dia hipung semua lebih kurang 30 kitab. Rekah-rekah kitab-kitab tafsir, kitab hadis, kitab berhubungnya dengan tafsir-tafsir Quran. Dia katakan makna ismillahil alim, makna nama Allah yang maha mengetahui. Ai annallaha ta'ala huwa alladhi ahata ilmuhu bizawahiri wal bawatin. Ginilah saya terjemuh jadi bahasa Melayu dah. Iaitunya Allah Ta'ala dialah meliputi segala ilmu dia tu, hak zahir, hak batin, hak rahsia, hak terbuka, hak wajib, hak mustahil, hak mungkin. Dan dia tahu semua di alam tinggi ni, makna apa? Apa langit, di syurga, di neraka, di aras, di mana, dia tahu habis. Hak bawah dia tahu habis.
Bawah lagu mana? Apa tanah? Patak tanah. Galai tanah. Tahu habis. Hak zaman dahulu dan hak zaman sekarang dan hak masa depan. Ni nak ayat katanya Allah Ta'ala ya tahu. Patu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Mana? Lari tak lepas. Dia tahu belakang, dia reti belakang. Mana Al-Hakim? Al-Hakim hak kita terjemuh maknanya bijak sana. Supaya kita tengok orang buat gapo-gapo, kita puji dia. Eh, bijak sungguh. Eh, panas sungguh. Dia buat gitu, dia kecek lagu tu, dia buat keputusan, eh, bijak payah nak cari orang. Ha, maka, bijak-bijak tu dalam bahasa Arab, iaitu Al-Hakim. Khoh kepada Allah Ta'ala. Gapo? Dia disifatkan dengan sempurnanya hikmah dan sempurnanya hukum di antara semua makhluk. Maknanya dia Allah Ta'ala royak gapo-gapo, pakai kena selalu dah. Orang-orang kapung, apa yang dia tak ada ilmu mana, ataupun malah-malah dia bosan, dia katakan, tak apalah, pakai serah kau tu nebel. Pakai serah kau tu kemenin. Dia tu kemenin, tu nebel kata apa, pakai kena lalu lah. Malah dia bosan apa. Padahal, tu kemenin, tu nebel, tu manusia juga. Tapi kita orang-orang kampung, kita berasa katanya orang yang ngaji lebih pada kita, ilmu banyak pada kita, pakai segah ke dia lah. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tahu semua tiap-tiap kara bijak sana, dia raya di sini katanya bijak Allah Ta'ala, iaitunya ilmunya yang sangat luah dan dia tahu tiap-tiap kara siapa kau akibat nak berlaku, benda ni berlaku, masa depan nak berlaku gapo, dia tahu dah. Kita ni sekadar zahir yang kita tengok, eh benda ni berlaku, aku minta aku jadi molek, ataupun aku minta aku jadi kotak molek. Itu tak? Alhamdulillah, sempurnanya kepujian, luah kepujian, sempurnanya kudrah. Kudrah makna apa? Kuasa. Ini? Al-Hakim. Lagi, dia letak sesuatu kena dengan tepat. Dia waktu turun malaikat ni, sebab tu malaikat duk turun naik bukan semata-mata naik turun nak gi kok jalan tu jalan ni dak, adanya re dia, adanya tepat naik tepat turun malaikat. Allah lebih tahu. Lagi banyak lagi dah, kalau dan saya nak royak katanya banyak karo-karo yang kita fikir boleh dan kita tak tercapai fikir kita yang Allah Ta'ala bijak sana. Ini royak lagu tu termasuknya apa? Kejadian makhluk dia dan syariat hukum supaya dia royak kepada kita. Mung kena buat, mung tak boleh buat. Dia royak kepada kita tak? Dia benar dia wajib suruh kita amal, maka kita amal semata-mata. Jangan duk ditanya banyak. Eh, buat apa Ustaz? Tuhan suruh kita semaya 5 kali. Kalau 3 kali tak boleh kau tu. Buat apa dia lari kita maki arak? Buat apa dia lari kita berzina? Kalau misal katanya kita duk nak, kau tijah tu misal tu. Nah, kita nama mamat, kita duk kena ke tijah. Pakai royak ke dia lalu. Jah. Kita kena ke jah. Jah kena tak ke bemak? Bemak atau kena ke? Jah pun royak kena ke? Gini ya. Kita tak sama nikah. Kita duduk biasa kena gimari. Kita duduk jadi keluarga. Tak ada kena masuk mitok. Kita jimuk selalu. Boleh hanuk. Kalau wak lagu tu kan. Tak tahu katanya. Laki bining tak tahu katanya. Hok siapa. Boleh wak belakang. Sebab apa? Sebab duk kene sama kene, reda sama reda duduk. Tak ada hukum ni. Sebab tu Allah Ta'ala dia haram zina. Haram minum arak. Haram buat zoling kepada orang. Haram mencerobohi, maknanya duduk pelajuk dalam sosok cara tak boleh. Ada tu akibat mudarat yang ada pada setiap cara yang tak molek. Tapi benar yang molek dia suruh kita buat. Kita tak tahu hikmat.
Tapi akibat dia, baik dia, ada juga. Saya nak misal mudah-mudah. Apa boleh kita ambil air semaya, kita basuh tangan, kita komo, kita seruk air ke hidung, kita basuh muka. Terah kita buat fikir sekali dah. Mari kita pakat fikir sini. Kalau kita misal saja ni, kita tak pandai nak ambil air semaya. Agak-agak kita nak basuh gapo nama dulu. Hak kita nak basuh mula-mula. Saya dah berasa lah. Basuh tangan siap, basuh kaki. Saya lah, saya mikir. Basuh tangan, basuh kaki. Sudah. Sebabnya apa? Sebab tangan kita ni dah. Kita maaf ni. Kadang-kadang kita korek tak hidung. Ya. Korek tak hidung. Duk korek telinga. Duk gak sapuh kaki kita. Jabak salah dengan orang tu tepuh ke tu tepuh ke ni. Mula-mula sekali kita kena basuh tangan. Tapi apa kena ada seruk. Kena ada komo. Basuh muka. Apa basuh muka? Kita saat ni baru kita mandi. Tapi kita tak ada air semaya. Apa kena ada basuh muka lagi? Ya sakut ke penama tu muka dengan ambil air semaya. Sebab tu saya fikir bodoh-bodoh saya lah. Basuh tangan, basuh kaki. Sebab apa? Sebab kaki kita ada, ya ada jalan atas seming atas apa? Cuma. Baik kita basuh. Ada. Apa boleh orang ketuk jatuh air semaya? Jatuh tak air semaya? Ketuk jatuh. Berok jatuh air semaya. Kecing jatuh air semaya. Ha. Tapi tepuh dengan orang tino orang jatuh. Ada khilaf ulama. Sengah-sengah ulama orang katanya laki bini. Ataupun orang jatuh dengan orang tino tepuh. Dengan tidak berasa syahwat, tak ada berasa gerang. Ada sengah-sengah ulama katanya tak jatuh. Ada setengah ulama katanya jatuh. Dalam mazhab Syafi'i, tepuh laki bini dengan tak berlapik, tepuh dengan orang tina hak sah nikah dengan kita dengan tak berlapik. Jatuh hai semaya. Kecuali tepuh gigi. Ha, tengok ni. Tepuh gigi, tepuh rambut dan tepuh kuku. Tak jatuh hai semaya. Tiga. Yang kira katanya kalau kita kulit, dia ya kuku. Okay. Kita tepuh. Tak jatuh hai semaya. Tapi dalam mazhab lain, mazhab Hanafi utama sekali, tepuh jatuh dengan tino dengan tidak ada kuam rusuk, tangpet, ataupun tak naik syahwat, tak ada berasa gerang, tak jatuh hai semaya. Laki bini tepuh, walaupun gonyuh, genyih, tak jatuh hai semaya. Dalam mazhab Hanafi. Bila jatuh tu? Nanti kita jimuk laki bini, baru jatuh hai semaya. Sebab perkataan yang ada di dalam Quran la masa au la mastumun nisa atau kamu menyentuhi dalam setengah-setengah ia terjemuh atau kamu menyetubuhinya maknanya setubuh jimuk dengan dia la masa dengan la masa tak sama maknanya kalau la masa makna tepuh saja kalau la masa maknanya mung nak tepuh aku pun nak tepuh dengan mung ini nak ayat katanya Allah tak ada klik kepada tajuk yang kita ada bicara saat ni ia tahu semua tiap-tiap kara ia bijak semua tiap-tiap kara kita yang tak tahu sebab tu saya nak rekah mudah-mudah katanya dia tu hai suruh terima tem-tem tak ada kena dia tanya banyak apa boleh ia suruh apa boleh hak ni ia lari jalan dah tu dia ia lari ada benda hak tak molek. Yang akan berlaku ataupun yang ada pada benda tu. Alhamdulillah kita jadi hamba Allah. Nah, bila kita jadi hamba Allah berarti kita pakat terimalah. Ngapa? Hukum Allah. Innaka antal alimul hakim. Munglah saja ya Allah yang lebih tahu dan lebih bijak sana. Ha ni kita nak pergi sekat ni ya. Dalam tafsir ni. Tak ada panjang dah. Lepas tu nak masuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya baca kepada kita pada 2-3 minggu lepas. Siapa hadis mana tahu saya tak ingat dah. Tapi dia rasa 10 tu lebih dah. Ha. Hadis ni dah saya bagi kertas kepada kita 3 perkara ingatlah dan hafazlah. Ha dia rasa 10 lebih dah. Hari ni kita mari sambung dah. Tak apalah kita pergi ke hadis yang ke sebelah.
Kalau baca dah pun baca sekali lagi. Kalau tak baca lagi pun, kita ambil atas sebelah sebagai pengajian kita. Nabi Ibrahim pernah silap bercakap pada 3 kali sahaja. Saya ingat-ingat, saya baca dah. Saya ingat. Tengok tajuk, baca dah. Okey dah. Kita pergi pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dah. Semua penyakit ada pada 3 perkara. Ni penyakit yang ada pada orang ni dia tak sama. Walaupun cerdik doktor yang bijak tahu katanya yang ni penyakit ni kena makan ubat ni. Penyakit ni kena perubat macam ni. Tapi yang Nabi royak adalah satu pengajaran yang boleh kita ambil, boleh kita guna juga. Iaitu hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Asy-syifa'u fi 3 syarqati mihjamin aw syarbati 'asalin aw kayyati binarin aw kayyatin binarin wa anha ummati 'anil kayyi wa anha ummati 'anil kayyi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 5981. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya sembuh penyakit itu ada pada 3 perubatan. Nak we hilang penyakit ada cara dia 3 cara perubat. Ni hak secara umum lah ni. Yang pertama berbekal dengan jarum. Bekal-bekal ni iaitu nya we darah. Umumnya kita ada tengok orang bekal ni dah iaitu nya orang turih di kepala. Nah, ambil jebur tok pah ataupun ambil gelas pah tok. Darah duk titik tak. Orang hok takut ya gerung buat. Nah. Gerung takut-takut kena orak otak, takut jadi gila ke mereng ke lagu mana. Tapi orang hok pandai dah, dia turih cik. Tok. Maka darah pun titik buat. Maknanya darah tubik daripada hok duk berat kepala tu, duk sakit kepala sokmo buat sei beratlah kepala kita ni. Tak ada tahu sebab gapo ni. Pening sokmo. Ha tu, makan ubat dah tahu berapa orang bomo dah. Tak hilang. Ha maka Nabi royak katanya, nyakit-nyakit pasal ni kena berbekal. Ada satu cara lagi iaitu nya berbekal dengan jarum. Cocok dengan jarum ni kadang-kadang tak darah. Kita biasa tengok lah. Ha, ya bukan katanya cocok dengan jarum darah semata. Orang pandai-pandai dia ambil jarum pak, dia pulah krek di kulit ni tak darah walaupun setitik. Pandai dia buat. Pas tu kan setengah-setengah orang ada dicocok jarum di atas tubuh dia ni berpuluh-puluh. Bila buai jarum saat ni berasa segar. Ha ni nak ayat katanya berbekal dengan jarum ni adalah salah satu daripada cara perubat penyakit dalam Islam. Yang kedua, minum madu lebah. Orang Melayu tempat kita dia panggil nisai madu. Ha tu. Lepas tu madu hok paling molek sekali di tempat kita ni dak? Madu hok pasang tamacat tu. Walaupun ada setengah-setengah madu pera pun ada. Pera dalam kebun dia, sekodar-sekodar katanya kebun ni. Pohon dia, pohon mokte, pohon tu, pohon ni. Maka madu dia pergi ambil nisai. Kalau ada di pohon-pohon kayu ni, dia mari hipung. Jadilah nisai dia. Hak sebenarnya, nisai madu tu dia nak peru anak dia. Dia nak biar anak dia makan. Tapi dengan sebab manusia pun boleh ambil faedah daripada nisai hak manis saat ni, maka ia akan menjadi ubat. Allah royak di dalam Quran. Fihi shifa'un linnas. Dalam nisai madu saat ni adanya jadi ubat kepada manusia. Lepas tu
mengikut kajian orang lah. Dia katanya nampeng dengan ha. Ha ni bulan depan ni. Learning kita duduk wanti 27 dengan Mesayun 2024-2567 dengan ha ni bulan lima dengan sebab madu tekoh cuang wela tu ni mengikut orang wak wicai lah. Madu yang paling molek sekali. Aim ni saya madu tu. Ha tu. Pak kita nak tahu mana? Saya pun tak tahu kok. Katanya hok mano, hok sengoti, hok mano, hok pelong. Orang okay, duk kelolo-kelolo. Orang okay, kata kan? Kacik-kacik makan ni saya madu. Jadi menyakit kecing mani. Kau tambah menyakit. Hok nak wisia menyakit, kau tambah menyakit. Itulah. Orang okay, jual je royak katanya, oh hok molek ni ustaz. Hok asli ni ambil daripada tepat dia selalu dah ataupun hok kayu. Kadang-kadang orang jual dia bohong ataupun dia pelawak. Dia duduk kecek bohong nak wih orang beli ni saya madunya dia pergi ambil sara mari duk bobo dan leting dia. Nak wih orang nampak katanya hok sungguh. Tapi hok saya nak royak dah. Jual ataupun beli lagu mana pun nak wih jadi ni saya madu tu hok semati hok sungguh. Kita makan, insyaAllah akan siam nyakit. Lepas tu cara-cara makan dia ada, tidak? Cara makan setengah-setengah orang capur dia. Apa? Lada benar, kau gapo, ngat telur, ngat gapo. Oh tu duduk di cara nak makan. Tapi hak pentingnya, nisai madu tu sendiri jadi ubat. Ada cara-cara makan dia. Jangan duduk makan sampai ke 2-3 sudu sekali. Ya panah benar-benar tu, tidak? Setengah-setengah orang dia perhatikan, oh, dah tu herayak dalam kera'ah jadi ubat. Gini, ya. Makan 2-3 sudu ke dia bau. Makan air. Duk tak lama, nyakit jadi tapkeng. Jadi gotu, jadi gani. Jadi nyakit pula. Supaya dengan ubat yang bawa mawi ke kita. Dia raya selalu dah. Kinwan lah, 3 kerang, 3 met. Bukan? Pagi so, tengah hari so, malam so. Kita tak sekaligus 3. Bawa yang katanya, 3 butir sehari. Kita tak 9 butir. Ha, pagi 3, tengah hari 3, malam 3. Kau tambah jadi menyakit kita. Dah tak dengar arahnya daripada yang dia duduk tulis, yang dia duduk royak. Supaya juga. Tapi so lagi, yang kena beringat. Yang Nabi royak jadi juga. Cara perubat. Tapi perubat pasal ni Nabi lari. Perubat te dengan menggosok besi panah di tubuh. Kita perhati, yang tokca duduk buat. Dan ada berita lah. Dia ambil besi panah dah. Dia layu api, mari pak, buh. Mari dia sapu atas belakang orang. Okay. Kadang-kadang dah hau. Nampak. Kulit-kulit, cabut. Mana buat kan? Panah, besi panah. Nabi lari pasal ini. Kalau dia ada orang okay, duk perubat. Walaupun ini adalah salah satu daripada cara perubat. Tapi cara lagu ni tak kena. Nabi pun royak. Tetapi aku melarai umatku melakukan perubatan dengan menggosok besi panah di tubuh. Dua kali Nabi sebut. Aku melarai umatku melakukan perubatan dengan menggosok besi panah di tubuh. Tak sih. Jadi, hak bolehnya makan nisai madu dengan bekai. Ini insyaAllah akan menjadi ubat. Akan menjadi sembuhnya penyakit. Lepas tu, cara-cara lain tu ikutlah. Siapa nak guna cara mana, tapi ingat molek. Jangan guna hak haram. Seperti apa? Dia pergi siuk di rumah tok bomonya, baca, main dengan iblis, dengan syaitan. Ni tak boleh. Jangan sama sekali. Kita orang sakit, jangan duk pergi cari tok bomo kapung. Hak main dengan jin iblis, duk baca ikut dia. Tak tahu katanya, kata gapo tahu. Lepas tok bomo pula, ya royak lagu mana? Sebab dia duk nak wi orang mari ramai-ramai tempat dia perubat tu. Ikhtiar usaha ni hak manusia. Tapi hak wi sembuh sungguh Allah Taala ada sedak je kecek. Nah, kita pun bagi pak tu kau lebih yakin. Dia duk royak gapo. Pak tu dia mula buat. Saya royak berita ni dah hak sungguh. Ada setengah-setengah tok bomo kampung bila orang tino sakit, lemuh tubuh, pergi perubat di rumah Tok Bomo tu. Dia ajak, royak ke Tok lelaki. Tok lelaki hot tino tu lah. Minta maaf dah. Tok aware ni kalau dia perubat, kena perubat dalam bilik. Yang mula dah tu.
kena perubat dalam bilik. Ha, tok lelaki pun tak, ha, tak apalah, izinlah. Dah tok bomo nak perubat. Masuk dalam bilik. Tok bomonya pegang habis. Ha ni dah ni. Saya malah dak sebut dah pegang gapo, tapi nak oyak katanya tempat yang tidak kena pegang. Tak perlu pegang. Tak perlu jamuh, tak perlu buka. Tapi tempat perlu sekadar tu. Tapi setengah-setengah tok bomo. Kalau dia bahasa sia dia panggil cuai oka. Makna ke apa? Ambil peluang masa tak ada siapa duduk dalam bilik, nya jamu hok tu, nya gosok, nya selok, nya tengok. Padahal benda tak ada kena duduk tengok ni. Tapi kalau sekiranya darurah sungguh, ha misal saya misal dah, darurah sungguh. Supo dengan orang tino hok perut besar, bonok beranok. Kita pergi ke rumah hospital. Rumah sakit. Bomo jatuh. Pas nak buat ke mana? Cerak dah tak? Kena buka ke dia? Dah anak nak tubik. Walaupun kemaluan kita tumbuh pada kita, kita malu nak buka depan orang. Tapi dia darurah, kena buka. Walaupun bomo jatuh, bomo tino, tapi semolek-moleknya, bomo tino, cara ke orang sakit tino. Bomo jatuh, cara kepada orang sakit jatuh. Ha ni sebab itulah dan ada apa dan ada kaedah kawaid fiqhiyah dia kata kan ad-daruratu tubihul mahdhurat dia siapa ke caping sungguh-sungguh benda tu mengharuskan benda hok dilarang makna kan benda hok kita tak boleh tengok pada zahir-zahir kita tak boleh tengok lah aurat orang tubuh badan orang nak kita tepuh dengan orang tak boleh. Tapi kalau dia caping, boleh. Supaya dengan orang tino lemah air. Saya nak misal gambar lah. Lepas tu nak klik kepada tajuk saat ni. Orang tino lemah air, kita orang jatuh ni panah berenai. Kalau dia kita lock lagu tu, dia mati dalam air, maka kita panah berenai ni dosa. Supaya kita bunuh dia dah. Ha. Tapi kalau sekiranya kita tengok orang tino duduk lemah air, kedua arah dia. Kita ni orang boleh tolong, terjung selalu dah. Pegailah mana-mana tubuh orang tino untuk nak selamat. Tu dia panggil cukcen, darurah. Yalah tu. Supaya kita misal dah ramai-ramai ni duduk dalam sejik. Ada seorang, dia duduk dia pak jadi pening, pak jadi supaya kecek nak tahu apa, misal tu. Okey, okey, ya, start. Tolong baca ayat sikit, siuk-siuk dia. Ha, misal, saya misal dah. Ustaz, kalau tengok kepada zahir dah, nak pergi tepuh dengan orang tino tu, orang tino, ay, tak boleh. Tapi kalau dia sakit, boleh. Kita jamuh, situ jamuh, sini. Jamuh tu, tujuan molek. Bukan tujuan katanya, ay, nak tepuh, aloh, comelnya dia, putihnya kaki dia. Aloh, bertepuh pak wasegah, haning. Kosak tak kena dah lagu tu. Ha tu. Tu nak ayat katanya. Dalam Islam ni, dia ada kaedah yang ulama ambil daripada Quran, ambil daripada hadis juga. Mari buat kaedah. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Waktu capai sungguh-sungguh, boleh kita buat benda yang dilarang benda tu. Tapi apabila cukcen, boleh buat. Tapi ingat malak. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ada so lagi kaedah. Sekadar. Supaya dengan orang tino hok nak beranak sat ni. Bomo royak katanya gini, mutlanye semua. Orang nak beranak katanya bomo. Kita nak beranak tu baik situ je, apa kita kena telanye sote tubuh. Ha? Tak kena telanye. Che tu, de bomo mano royak katanya kena telanye semua. Maknanya bomo tu tak molek dah tu. Tok bomo kampung pun tak molek dah cara dia perubat. Apabila dia nak perubat. Dia nak perubat di tangi. Sekadar di tangi. Tiun, mai kiau. Tak tangi. Saya nak misal dah. Orang tino, dia sakit dia lengi. Dia pakai baju tutup aurat. Maka bomo nak periksa dia lengi dia. Ha buka tengok hal lengi ni. Sekarang ni. Jangan duduk pergi buka semua. Bomo kata gini, pas nak tengok dada katik. Ah,
Orang sakit kat atas bomo, kita tak ada sakit di dada, kita sakit di lengan ni so ya. Dada kita pekati. Ha maka ingat dia di lengan so. Ni ba ingat pergi apa ni? Beringat-beringatlah. Setengah-setengah tok bomo terutamanya orang-orang sial, hok dok jadi berita siapa ko ye dok gi jimuk. Dengan orang tino hok sakit. Ha tu, tubik dalam berita 2 hari baru saya tengok. Orang jatuh seorang dia duk buat roisak di tubuh. Apa orang-orang tino zaman-zaman dunia Allah ni dah nak benar roisak. Saya tak pandai bahasa Melayu, roisak dia panggil apa? Ha duk buat dengan dawak ah. Duk cocok jadi rupa nak burung ke, goto go ni roisak. Ha tu. Tu dah. Orang jatuh, orang sial lah. Dia katanya dia gedi buat roisak di tubuh orang tino hok pasal kena buka seluar dalam. Dia pun komkun orang tino tu dekat-dekat dengan 100 orang. Dia nak gi buat. Kena ijak. Kemarin dulu baru saya tengok dalam berita, lu teruknya. Nak oyak katanya orang tino pun hinyom. Orang hok dok buat roisak pun suka pasal bet tu. Ni orang sial koliknya. Ini kita pergi satu hadis dah. InsyaAllah kita tengok minggu depan dah. Kita sambung semula hadis yang ke-13. InsyaAllah. Lepas tu kita ada masa lagi sikit sebanyak untuk kita ngaji fiqh. Nah, belum pada kita nak ngaji fiqh, ada tak soalan kita nak tanya? Kalau ada. Oh. Orang kafir yang ada roisak di tubuh dia, bila dia masuk Islam, dia tidak kena gibue roisak. Walaupun lonih lah, dia ada san kemi. Saya tengok dalam berita juga. San kemi jenis neng boleh gibue semua roisak kalau duduk di tubuh. Tapi kesel-kesel dia tu cerak kena ada. Sebab dia masuk duduk dalam kulit, dalam darah lah. Roisak tu saat ni. Tapi hak dia buat saat ni, kalau sekiranya tak boleh nak pergi buai, dia masuk Islam, dia tak boleh buai. Ha, tu. Kalau buai tu jadi nyakit ke, ataupun susah payah bagi dia. Jawab apa katanya, beladuk situ. Walaupun dia masuk Islam, mari puluh-puluh tahun dah. Roisak tu ada lagi di tubuh dia. Maka biar. Ini beladuk gitu. Islam tak siwi jadi susah bagi dia. Dan dia duk nak we menyusah perkara-perkara yang tidak sepatutnya disusahkan. Okey tak? Habis situ. Saya pergi kepada tajuk. Tengok deh. Duk di muka mana ni? Sebab saya ngajar surat ni, kertas ni dak dua butir masjid. Nanti. Ada tanda tempat ngaji kita ni. Kita ngaji hari Sabtu. Tanda mana ni? Sini hari Ahad. Masjid Darun Na'im. Okey dah. Kita pergi kepada tajuk. Susah, dia tak tanda ni. Ya, hak belakang tanda. Okey dah, kita pergi kepada satu tajuk. Sunat-sunat wuduk. Ini kita ngaji pasal berangton mula daripada awal selalu dah. Dulu dah, belum pada ni banyak tajuk dah yang sudah pun kita belajar. Jadi nak ayat katanya, hak kita dah belajar sikit sebanyak, sikit-sikit-sikit ni, akan menjadi apa? Hipone ilmu kepada kita. Jadi pagi hari ni ataupun tengah hari dah ni, iaitunya sunat-sunat wuduk. Dalam air semaya kita ni,
Ada hak wajib kita kena buat, ada hak sunat. Saya baca dalam kitab Al-Fiqhul Wadih min al-Kitabi was-Sunnah 'ala al-Madhahib al-Arba'ah. Orang terjemuh kitab ni dia tok namanya fiqh lengkap. Maknanya kop wong cor. Mudah ambil daripada kitab Qur'an, hadis, patu pak mazhab. Ha, cuba kita tengok dah. Duk di muka 52 kitab asal dia dari bahasa Arab. Saya petano habis duduk di muka berapa, saya ambil colek daripada kitab tu. Juzuk yang pertama, sunat-sunat wuduk. Yang pertama sekali, baca bismillah. Saya tanya kita ni, kalau dia kita tak baca bismillah, air semaya kita sah tak? Sah tak? Sah. Nah, kalau dia kita tak baca bismillah, maka sah kita ambil air semaya. Sebab ni adalah sunat. Sunat mu'addadah yang digalakkan. Syarat sah wudu, iaitu yang ada juga dikatakan lagi, orang yang ingat dan berkuasa menyebutnya, tetapi pendapat yang mengatakan syarat sah wudu adalah daif. Makna kan, ha? Bismillah ni ada setengah-setengah hoyak katanya kena baca. Tapi pendapat ni umumnya daif. Pas kalau kita ambil air semaya dalam jambai rumah kita, baliknya, saya pun tahu ni, saya buat soalan saja. Jambai rumah kita, tempat kencing, tempat berok, tempat mandi, hak tular dah. Situ belakang. Tak kira lah kita nak pergi becek. Ha, ni bilik mandi saja, hak ni bilik kencing, bilik berok. Lepas tu, bawa kita sudah kencing, sudah berok, tubik bilik ni masuk bilik yang kedua pula. Jadi rugi masa. Nah, pas dalam jambai kita tak boleh baca bismillah. Ha, nak sebut nama Tuhan, nak baca Quran dalam jambai tak boleh. Sebab tu orang wi salah ke kita waktu kita duduk dalam jambai, orang tu ke kita. Assalamualaikum Ustaz Ashraf. Ustaz Ashraf duduk dalam jambai. Waalaikumsalam. Dua gapo Ustaz Ashraf? Aku duduk berok. Ha. Misal. Ha, tak boleh. Kita kena jawab. Ya. Minta maaf, ada gapo royak selalu. Orang hak tu ke kita tu kena faham, tak katanya kita duduk pada waktu tu tak boleh jawab salam, tak boleh bismillah. Kita duduk dalam jamai. Hak saya royak saat ni tu kelono-kelono ya pasal orang betul-betul. Eh, lah, mun duk buat gapo lah? Aku duk berok. Ha. Dolah royak betul-betul lah, aku duk berok. Pas mun duk tanya juga. Ha. Gitulah. Nah. Jadi kerana baca bismillah adalah lebih sempurna wuduk. Nak situ ya? Kalau tak baca bismillah pun tak apa. Tapi kalau dia baca, lebih sempurna, lebih modek. Nak? Tidak baca bismillah hanya tidak sempurna wuduk, bukan tidak sah wuduk. Tak sempurna ya? Jadi, tinggal perkara sunat adalah kurir pahala. Nak kurir amalai. Ataupun cara baca bismillah dalam wuduk ialah bismillah walhamdulillah. Dalam kitab ni dia kata gitu, bukan bismillahirrahmanirrahim dak. Bismillah walhamdulillah. Ada di dalam hadis At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam As-Saghir yang Nabi buat contohnya mula basuh tangan bismillah walhamdulillah. Sudah. Tu yang Nabi baca. Yang kedua, basuh tangan 3 kali pada awal wuduk. Dalam Quran tak ada ayat basuh tangan. Tapi Nabi amal, Nabi baca bismillah, basuh tangan 3 kali. Begitu juga orang yang hendak berwuduk dalam bekah. Dalam bahasa Arab dia panggil ina. Ina ni makna apa? Bekah besan ke ataupun apa dia panggil? Cetong. Air tu air cuci dia ada dalam tu. Ha, maka bila kita nak ambil air semaya dalam tu, bahasa pelik dah. Eh, gano ambil air semaya dalam cetong? Boleh. Nanti kita dengar molek. Kalau Quran ni katanya air tak ada. Air ada secetong ni. Maka kita nak buat lagu mana nak jadi cukup. Kita ambil air semaya, ngekomo, ngebasuh muka, siapa kau basuh kaki. Air secetong. Ah, secupok kalau ke mana, maka kita kena basuh tangan kita dulu cuci.
ambil air sikit, saya nak misalnya ni saya katuk jebur ni, katuk jebur air duk ada dalam ni, panggil saya ni setelah lagi saya nak niat katanya jadi gayung, jadi nyebok. Maka saya ambil air sikit yang duk ada dalam cetong saat ni, saya jiru jiru tangan, jiru tangan wih, cuci. Bermaknanya tangan kita dah ni cuci dah, barulah air yang duk ada dalam cetong saat ni kita boleh celup. Kita celup, kita komo. Tapi hak kita komo tu jangan masuk dalam cetong tu lah. Kita komo, kita basuh muka, ia tak titik masuk dalam cetong. Haa, tu cara dia. Tapi kalau nak tepak luah, tepak besar, supaya dengan air hodok ada oleh koloh. Ia banyak, okey? Kita ambil air semaya, kita ambil kau air, kita basuh muka kita. Walaupun titik itu masuk dalam koloh semula, tak apa. Sebab air banyak. Itu cara dia. Nah, saya baca lagi kepada kita. Hendaklah dia basuh tangi terlebih dahulu, kemudian boleh dia celup tangi dia ke dalam bekah tu saat ni. Nah, ni korang ni katanya, kita nak guna air sejatong tu ya. Ambil air semaya. Ini dikira sunat muakkadah bagi orang yang baru bangun tidur utama sekali. Ada hadis yang Nabi katanya, bila kamu bangun tidur, jangan kamu duduk celup tangi dalam bekah air. Sebab setengah-setengah orang dia tak tahu katanya tangi dia tu waktu tidur duduk pergi jamuh gapo, duduk pergi garu gapo. Ha tu. Sebab apa? Bila kita garu biasa-biasa ni pun ada dah kumeh-kumeh boleh jadi masuk kat dalam kuku kita, duduk lekat di tangi kita. Kita duduk pergi, minta maaf tak? Kita sendiri duduk pergi pegang kemaluan kita, punggung kita. Bangun tidur baru-baru, jangan celup air lagi dalam cetong. Basuh dulu, basuh. Ingat tak masuk COVID baru ni? Orang ronarong benar-benar dah. Suruh rajinnya basuh tangi. Tak si wujabat salih. Jumpa dengan orang, kat salih, apa, salih saja dengan mulut. Assalamualaikum. Orang hollow tangi nak jabat salih. Ah, jangan. Takut lekat jakit. Okey? Lekat nyakit tu. Katuk lagi dengan mes. Tak siwi nyawa kita. Duk gi rata. Siapa kau batuk pun. Oh, orang. Okay. Oh, batuk. Nak batuk, pergi cekak. Dia batuk sore di belakang. Koin. Baru nak jumpa dengan orang. Katuk. Bersing depan orang masa COVID baru ingat tak? Orang tak kena benar apa ni bersing. Tak sama lagi sejik. Kalau dia semua hidung kau apa, takut nyakitnya. Nyakit melalui udara kau, melalui tepuh kau apa. Ini sebab tu dalam Islam, dia suruh kita amat-amat tiha basuh tangi. Ha tu nak ambil air semaya. Yang ketiga, hak ni hak sunat belakang ni saya royak ni. Iaitunya bersugi. Bersugi ni maknanya beruh gigi ataupun ambil kayu sugi, gonyok. Ni sunnah Nabi. Khusyaknya tak? Orang sugi ni, ada hadis Nabi. Saya tak pasti tak jelas katanya, hadis sahih ke ataupun tak sahih. Tapi adanya tersebut katanya, orang sugi, mata dia cerah. Tubuh dia sihat. Mulut dia hilal bahu. Ha, maka Nabi royak juga di dalam beberapa hadis. Ulama pun bubuh di dalam kitab fiqh. Katanya sunat bersugi ataupun beruh gigi waktu nak ambil air semaya ataupun tengah-tengah duk ambil air semaya. Sunat muakkadah ketika hendak berwuduk ataupun hendak solat. Nak semaya maka kita sugi. Dan masa-masa lain. Nah, gimana tu? Ada satu hadis yang Nabi katanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalau sekiranya tidak kepayahan sangat ke atas umat aku, nescaya aku nak suruh semua tiap-tiap orang umat aku bersugi ketika ambil air semaya ataupun belum pada ambil air semaya, cuci mulut dia. Ha, tu. Ada satu riwayat lagi, inda kulli salatin, ketika tiap-tiap kali nak semaya. Nah,
Orang yang tidak ada gigi, hendaklah dia dia bersugi dengan tangannya dan jarinya. Orang yang gigi tak ada. Dah nak beruh gigi juga, apa beruh ke mana? Ha, saya tanya ni ramai-ramai. Beruh dah. Beruh gosi dia. Ambil ubat gigi, ubur, pakai gurung, gereng. Sebab apa? Sebab dia pun kena beruh gigi juga. Bukan arti orang tak ada gigi, tak ada kena sugi, tak ada kena beruh gigi. Ha, gitulah. Kelebihan bersuginya amat banyak. Seperti apa? Cuci mulut. Membawa kepada kuat ime. Cerah mata. Ha, sepada saya duduk ayat sana. Lepas tu, dapat redha Allah. Lepas tu, masa pula dah. Ketika yang paling elok, paling molek sekali bersugi ataupun beruh gigi siwak ni, iaitunya ketika berwuduk. Ketika ambil ismaya. Yang kedua, ketika hendak baca Quran. Kalau kita tahu katanya mulut kita baru sudah makan ataupun lama kita tak makan takut bau, maka kita beruh gigi sebab kita nak baca Quran. Yang ketiga, ketika bangun tidur. Nah, utamanya kita bangun tidur waktu pagi. Ni bomo-bomo ya kata apa? Bakteria. Bakteria hidup dalam mulut kita walaupun kita nak tidur, kita beruh gigi dah. Tapi bila kita tidur pak dah, air liur kita hidup dalam mulut ni. Dia capur dengan hak duduk dalam tekok dalam tubuh kita ni. Sebab tu, minta maaf, saya royak hak sungguh. Orang bangun tidur pagi-pagi, dia tak beruh gigi, maka mulut dia bahu teruk na. Ha, tu sebab tu kita kena jaga. Molek-molek. Rajin beruh gigi. Dia, tak ada tok katanya berapa kali sehari. Nampak katanya munasabah, maka kita beruh gigi. Yang keempat, ketika berbau mulut, kita pun beruh gigi. Yang kelima, selepas makan. Ha, ini tersebut di dalam kitab belakang. Saya pergi sikit lagi. Tak? Masalah ni pukul 12. Cukup-cukup. Sunat juga di dalam ambil ismaya kita berkomo 3 kali. Komo 3 kali ni adalah sunat. Tapi beringat, jangan kita membazirkan air. Hak sebenarnya dia ada di akhir, di hujung. Tapi saya sebut dulu. Jangan kita buka air bau komo pik sikit ya. Air dia tubik bau. Oh, bazir. Sengah-sengah orang kata, oh, api kita bayar ustaz. Hanya air mah kita bayar air. Gua api gua apa. Tapi ingat molek, jangan bazir. Nabi royak siapa ke? Kita berasa fikir tak siapa. Nabi katanya, walaupun mu duduk di tengah-tengah air yang banyak. Air sungai ke, air terjun, air gapo, carok pun, jangan guna air banyak. Ketika mandi, ketika ambil ismaya dan sebagainya. Ini adalah berkomo. Berkomo memasukkan air ke dalam mulut, kemudian menggerok-gerokkan air. Kalau boleh, orang duk buat, boleh jadi kocok mulut. Ataupun setengah-setengah orang yang lengok, gelgok kok dia. Ah, tidak. Ke dalam mulut, ke kiri, ke kanan dan semua corok gigi. Ha, itu cara komo. Nah, katuk mulut molek, maka air gerok dalam mulut kita, kemudian mengeluarkan air keluar. Tu yang keempat. Yang kelima, kita pergi siapa yang kenal eh? Memasukkan air ke dalam hidung. Dalam bahasa Arab dia panggil al-istinshaq. Bukan arti banyak air masuk dalam mulut tak? Itu, masuk dalam hidung tak? Sikit-sikit lah. Untuk apa? Untuk cuci lubang hidung kita tu. Anak situ. Nah, sunat mu'akadah. Yang kena sebagai akhir sekali, mengeluar air dari hidung. Dalam bahasa Arab dia panggil al-istinshar. Mana kita bubuh air sikit, kita sih. Sih! Walaupun hingung, tak ada sekali pun. Tapi kita buang air daripada hidung kita tu, sunat. Tak. Sunat berkomo dengan tangan kanan dan membuangnya dengan tangan kiri. Tu. Seperti apa? Ha, kita buat masuk tak? Sehingga. Tu. Sehingga bukan lagi. Buang air daripada hidung. Ni, gitulah cara-cara dia tak. Sehingga. Hidung ataupun sehingung. Walaupun hingung tak ada. Lepas tu, seterusnya insyaAllah kita akan belajar pada minggu-minggu
lagi akan datang insya-Allah. Ada gapo nak tanya, nak royak, nak tambah? Boleh. Hak duduk di kok rumah, nak duk titam dalam Facebook pun boleh. Ya. Ya. Solat istisqa. Semaya istisqa adalah semaya sunat. Nanti lah saya baca kepada kita duduk dari kitab ni juga. Nanti. Oh, duduk dari buku soal lagi. Duduk dari buku soal lagi nanti. Semaya mitok hujah. Learning kita duduk dalam keadaan kemarau yang begitu tinggi benar. Dah hujah-hujah pun jarang nak turun. Tapi teka hujah baru ni boh besar. Nah. Ha, kena umuh, kena kebong, kena tu, kena ni, masya-Allah dah. Ha, kesel-kesel daripada hak boh besar baru ni pun masih duk ada lagi dalam setengah-setengah tempat. Learning hujah ting cuang. Lama tak hujah. Ada setengah-setengah tempat hujah. Hujah lebat. Setengah-setengah tempat. Kemarau lama. Air kering. Lepas tu, cara yang Nabi SAW mengajar kepada kita supaya kita semaya mitok dengan Allah dinamakan sunat istisqa. Semaya mitok hujah dengan kaifiat cara dia ada beberapa cara. Yang pertama, saya tertik dah. Yang pertama, bukan semaya. Tapi dalam bentuk doa. Doa lagu mana? Ketika orang mari semaya Jumaat. Ramai-ramai, ada tu imam dan ada makmum. Orang yang berkhutbah. Bila dia berkhutbah, saya bangun dah. Bangun nak nampak ni. Tok khatib biasanya dia baca doa dalam khutbah, dia tak angkat tangan. Dia tak angkat tangan walaupun ada kertas kalau dia duk baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tok khatib jangan angkat tangan ketika dia berdoa. Dan begitu juga bagi makmum, ada khilaf ulama katanya angkat tangan dengan tak angkat tangan. Tapi hak tak akak tangi itu lebih molek daripada hak akak tangi. Ketika Tok Khatib baca doa dalam khutbah. Tapi tidak salah kalau sekiranya makmum tu nak akak tangi. Ini ada masalah, ni masalah khilaf. Tapi apabila Tok Khatib doa mitok hujah. Dengan molek ni lah, saya ulas sekali lagi. Semaya Jumaat dalam doa yang Tok Khatib mitok supaya Allah menurunkan hujah, maka Tok Khatib itu kena akak tangi. Makmum pun akak tangi. Allahumma aghithna, wahai Allah, tolonglah waktu hujah kepada kami. Allahumma sqina, Allahumma sayyiban nafi'a. Ha, tu maknanya Tok Khatib pada hari Jumaat duk doa minta Allah Taala waktu turunkan hujah. Dia dan makmum akak tangi. Semaya dalam masjid. Okey. Yang kedua, cara dia, cara berhimpun ramai-ramai sama ada di dalam masjid ataupun luar masjid untuk semaya mitok hujah. Semaya ni serupa dengan semaya hari raya. Ha, bila kita gambar katanya semaya hari raya lagu mana, semaya istisqa pun lagu tu lah. Semaya dua rakaat. Semaya dua rakaat. Seperti biasa. Tapi tak ada takbir, tujuh takbir tak. Semaya biasa. Ada setengah riwayat katanya, semaya tu tak? So rakaat, ada dua kali rokok. Ini ada satu riwayat. Semaya tak? Rokok. Subhanallah Rabbil Azim tu. Baca, pak, berbangun semula, baca surah pula. Baca surah, rokok kali yang kedua. Sami Allahu liman hamidah,
barulah sujud. Maknanya sarakaat dua kali rokok. Ha, tu. Tapi baca Fatihah sekali lah. Hak mengikut pendapat yang jumhur ulama. Royak katanya semaya dua rakaat biasa. Supo dengan kita semaya itu semaya sunat. Tapi boleh lepas pada semaya adanya khutbah. Khutbah pula wikecek sikit tapi istighfar tu banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikutlah tok khatik nak bubuh gapo lepas dah tu. Tapi mulanya astaghfirullahal azim. Kalau kita dengar dalam khutbah raya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Hak tu semayah raya dalam khutbah dia. Tapi dalam khutbah semayah minta ujian, nastaghfiruka ya Allah. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir wa kaffir 'anna sayyi'atina. Banyak sebutnya supaya Allah Taala ampun dosa kita. Kemungkinan boleh hujan tak turun ni, orang-orang duk buat dosa. Satu bala yang Allah Taala nak uji dengan sebab orang apabila banyak dosa, maka Allah waktu turun beberapa ujian. Woh kayu tak buah. Nate-nate hidup tak ada makan ni, minum ni. Orang-orang pun Allah nak susahnya tak ada air. Ha tu. Ni semolek-molek kita semaya. Lepas tu saya duk dengar lah katanya setengah-setengah tepat lah ni orang mula semaya. Lepas kalau boleh lagi poso hari kita semaya. Poso hari kita semaya. Sama ada kita nak semaya di dalam masjid ke luar masjid. Tengah apa ni waktu pagi ke waktu tengah hari kita. Tapi kalau dia tengah-tengah hari panah dah. Ha? Ambil pagi tak apa. Waktu kita supaya kita semaya hari raya tu. Sepakat orang okay, dalam kampung katanya kita nak semaya istisqa. Pakak patu pakak tubik uye di ramai-ramai tino jatah budak-budak. Pakak mari berdoa, botok khatib doa dah. Pakak akak tangih belako amin amin amin. Selit doa dengan bahasa Melayu pun tak apa. Wahai Allah, sudah pun lama kami menghadapi kemarau di bumi kami ni ya Allah. Wa turunkanlah hujan sebagai hujan rahmat. Wujud kami ini boleh menikmati air hujan sebagai rezeki daripada-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami nikmat yang begitu banyak untuk kami boleh beribadat kepada-Mu. Ikutlah nak bubuh doa bahasa Melayu ke bahasa gapo, tapi hak pentingnya adanya doa-doa yang Nabi baca khuh di dalam apa ni khutbah istisqa. Pernah berlaku kalau tak silap saya dah 2-3 kali di zaman Nabi, Nabi semaya istisqa. Dan satu kali Nabi sedang-sedang berkhutbah Jumaat. Ada orang Arab Badawi. Orang Arab Badawi dia mari pak tu. Dia jalan-jalan-jalan-jalan masuk depan Nabi, di tengah-tengah khutbah. Nabi, tolong doa ke hamba kata tu. Kering khotair. Ya, kaya mudah-mudah. Ni di kampung tu. Kering khotair. Air tak ada. Natem-natem pun tak ada susu tu. Nabi pun Masya Allah. Khutbah hari tu, Nabi minta wi hujan. Hujan di Madinah 7 hari 7 malam. Tak baik. Air dia banyak, lipah. Kok kapung, kok mana penuh. Datuk tu mari pula, minggu depan. Nabi, padar. Banyak dah air. Nabi doa pula, ya Allah cukuplah air yang kamu buat turun kepada bumi kami ni. Syukur kepadamu, ya Allah, banyak-banyak air yang begitu limpah, banyak. Alhamdulillah. Lepas pada semaya Jumaat, tak lama, hujan pun serik. Hani nak ya katanya, di zaman Nabi, Allah Ta'ala terima selalu dah doa yang Nabi minta. Di zaman kita pun, kita nak minta tak? Ramai-ramai ni, kemungkinan ada seorang ke dua orang yang Allah Ta'ala kesia belah. Rahmat orang ni, orang baik, orang berjuru. Boleh jadi tok guru, kau baba, kau ustaz, kau dia tu, dia ni. Pakak-pakak minta, Allah Ta'ala pakak terima doa. Satu cara je. Nak. Lepas tu bunyi katanya, kemarin dulu ada. Lepas tu ada lagi ni.
Orang-orang duk perakat kok tempat tu tempat ni ada orang nak semaya istisqa. Siapa kau awal boleh persepa ni pun ada setengah-setengah tempat nak semaya ramai-ramai di padang sekolah, di padang bola sebab nak sepakat dengan orang kampung. Satu benda ni benda yang moleknya kita kalau dah boleh kita perhidup. Dah sekali tak apa dah. Dalam hidup kita boleh kita royak katanya oh kita biasa we. Semaya minta hujan. Nak semaya gerhana matahari, gerhana bulan. Jangan-jangan dah kita nak buat. Goliknya kita zaman-zaman dulu ha ni kecek pradin apa sang gerhana bulan. Orang zaman-zaman dulu dia ambil kapok, ambil bajak dak. Dia duk katok ke apa? Mata kayu. Oh, pohon kayu bok ambil basah yang ambil blood di dong-dongnya katok. Ha tu wah orang zaman dulu. Yang royak lagu tu maka anak cucu pun kada buat gong-gong-gong tengok roi bulan tak ngah, tak ada sekerak dah. Ha, pas nak buat lagu mana? Gini, kawan ambil batang kayu. Ambil kayu, apok di batang. Bok. Ha, gitulah. Nabi suruh semaya. Ha, tengok. Beza jauh dah, langit. Langit bumi kalau dah kita kira hulu hilir, tinggi kane. Nabi suruh kita semaya, minta doa dengan Allah. Tak apalah. Dulu boleh jadi kita buat dengan kita tak tahu. Tapi dulu ni tahu belakang dah. Ha, gitulah. Lebih kurang dah. Masa pukul 12, 14 minit. Waktu zuhur pun tak berapa minit dah. Nak siapa? Dah, insyaAllah sekadar ni untuk pengajian kita sambung semula. Kalau tak ada uzur ke apa, minggu depan kita balik jumpa semula. Ada ke apa? Nak royak, nak tanya? Tak ada. Ada tak? Siapa nak tanya? Tak ada. Tak ada sekadar ni. Wallahu a'lam. Cuba tanda molek dah. Ayat Quran saya baca saat ni dari surah Al-Baqarah ayat yang ke 2 itu 32. Lepas tu minggu depan ni ayat 33. Tolong tanya tanda. Saya kadang-kadang terlupa nak pergi tanda sosok. Nah, hadis pun kita akan sambung hadis yang ke-13. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.